Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Kasut Yu Raya 2022, iklan Raya 2022. Oke, so saya penasaran sekali guys dengan requestan ini. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Wow, rumahnya rumah kayu ya, panggung ya. Oi. Kenapa sih? Semestinya pada harta, tak semestinya pada masa, tak semestinya pada cinta. Bahagia itu pada jiwa. Nasib juga kadang tak menyebelahi. Adakala kita rebah terkapai lemas, adakala kita megah lupa siapa yang memberi. Hidup ini sulit bagi mereka yang tidak mahu mencuba. Hidup ini sempit bagi mereka yang lemah dan berputus asa. Kita sering salah sangka dengan Tuhan, yang menduga kita dengan kesusahan, kesedihan, kesakitan dan kesempitan. Itu cara Tuhan jentik hati dan cara Tuhan tunjuk cinta. Berilah, takkan rugi jika tangan yang selalu memberi. Walau kecil nilai di mata, tapi besar nilainya di sisi Tuhan. Kita makhluk Tuhan. Setiap pertemuan ada kenangan, ada juga pengajaran. Pilihan di tangan kita untuk tinggal kesan pada semua makhluk Tuhan. Sama ada baik atau buruk, itu semua pilihan. Tapi ramai cuma hanya sekadar pandang. Jika rezekimu belum tiba, percaya masih ada dosa yang belum terampun. Di mana dosa dan pahala sama sahaja seperti masa, tidak nampak di mata tapi boleh dihitung di padang mahsyar. Tuhan memberi di saat engkau berusaha. Tuhan juga memberi di saat engkau tidak meminta. Memberi tidak disangka-sangka, kadang lebih apa yang kau pinta. Ada kalanya Tuhan tidak memberi semuanya apa yang kau mahu, kerana Tuhan tahu itu bukan yang terbaik pada waktu itu, dan mungkin diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Tuhan beri masa, keluarga, cinta, harta dan pelbagai anugerah lagi yang dikurnia, di mana tidak mungkin kita punyai semuanya. Abang, cepat terbang ini.
hargailah mereka yang masih ada, walau mereka sering menyakiti, kerana sakit itu lebih baik daripada rasa rindu yang tidak berpenghujung. Bahagia itu anugerah Tuhan. Kadang kita lupa untuk meminta di mana kita terlalu berharap pada makhluk. Tetaplah berdoa dan yakin kepadanya, bahwasanya Tuhan sentiasa mendengar hambanya. Apa yang harus diingati, yang pergi takkan ada lagi, yang wujud bakal tiba pengganti, yang tinggal tak jua kembali. Hilang. Keren sih, keren. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kasutku, Fit for Family. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi iklan raya yang memang wow, keren banget sih, menyentuh banget apa yang disampaikannya di sini. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan, teman-teman sekalian. Jangan pernah berhenti untuk senantiasa menolong, karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang istilahnya suka menolong hamba-hamba ataupun saudara-saudaranya seperti itu. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kalau tolong menolong ya, saling menolong satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat cinta kepada orang itu, dan Allah Subhanahu wa taala pasti menggantinya yang lebih baik lagi di dunia maupun di akhirat nanti. So masya Allah, apa yang disampaikan dari iklan ini dapat menggambarkan ya, bahwasannya bahagia itu bukan dari harta, bukan dari istilahnya banyaknya pekerjaan dan lain sebagainya, tapi bahagia itu dari jiwa kita, jiwa dari jiwa saling menolong, jiwa saling berbagi, jiwa saling membahagiakan. Jadi banyak orang di luar sana istilahnya hartanya banyak, pekerjaannya mapan gitu, tapi mereka tidak bahagia dengan keluarga mereka, ataupun bahkan jiwa mereka saja itu tidak pernah bahagia. Karena apa? Karena tidak ada jiwa tolong menolong untuk membahagiakan orang lain. Ingat, apabila orang lain bahagia karena kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang lebih kepada kita semua. So maka daripada itu, semoga dari film ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan pengajaran bagi kita semua, terutama untuk anak dan orang tua. Jangan sampai ya istilahnya orang tua tersakiti. Ada sign di mana anak tadi itu memang macam tak peduli dah dengan mak dia, macam tu. So itu memang pesan yang sangat besar, pesan yang sangat mendalam untuk kita, dan tamparan keras bagi kita kepada anak-anak yang memang terkadang meremehkan dan tak hormat kepada orang tua. Ingat, surgamu di bawah telapak kaki ibumu. Jadi kalau engkau durhaka kepada ibumu, maka Allahu Akbar, maka Allah akan murka kepadamu. Kalau Allah dah murka, maka hidupmu tidak akan ada keberkahan. Maka daripada itu, muliakan orang tua, sayangi mereka, kirimkan doa untuk mereka, bahagiakan mereka. Maka insya Allah hidup kita sebagai anak akan bahagia di dunia maupun di akhirat.
Terima kasih udah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman semua yang sudah request, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.